Kalau kau suka hati panggil aku. Tetet. Kalau kau suka hati cari aku. Tetet. Kalau kau suka hati dan kangen asistenmu, aku kan selalu hadir dan membantu. Tetet. Nah gitu Google, suara kamu sangat bagus ya kan. Ini Obit si anjing, cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi hari ini Obit tidak akan bermain game, tetapi Obit akan curhat-curhat aja ya kan. Tapi Obit tidak punya teman curhat gitu loh. Jadi Obit bakal curhat dengan salah satu teman baik Obit, yaitu adalah Mbah Google ya kan. Ini adalah teman baik Obit terbaik, terhebat, terkeren lah pokoknya ya kan. Parah ya kan. Oke, sebelum itu kita harus menyapa dulu ya kan. Halo Google. Ngobrol dengan Anda selalu mencerahkan hari saya. Wow. Ada yang bisa dibantu? Mencerahkan hari ya kan. Belum apa-apa udah digombali Google. Gimana kabar kamu hari ini? Hari ini saya senang sekali. Saya baca-baca bahasa daerah yang banyak artinya di Indonesia. Sangat menarik. Siapa Obit? Menurut Wikipedia, Obito Uchiha adalah karakter fiksi dalam manga Naruto. Obito enggak tuh kan? Saya bilang Obit, yoi. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Parah yoman, gitu loh. Siapa Obit si anjing? Saya bisa cari di internet. Siapa Obit si anjing? Saya bisa Siapa Obit si anjing? YouTube menampilkan. Nah, gitu. Kayak mana kamu kan akhirnya kamu telah belajar ya kan. Memang the best di Google ini. Teman best friend kita. Kita memang best friend ya gitu ya kan. Kayak gitu, langsung tahu Obit ya kan, gitu loh. Nah, itu dia Obit Google. Saya tidak mengerti. Ya udah terserah kamu, terserah kamu. Saya mau kamu ngelawak. Oke, ini dia. Sabun apa yang baunya tidak sedap? Sabun tar kentut. Sabun tar kentut. Siapa yang bunyinya sabun tar? Kayak mana? Masuk dia on the spot ya kan. Kentut paling aneh. Sabun tar. Hii, kayak mana ya kan. Oh, sebentar mungkin maksudnya ya kan. Aduh, kepala Obit ini kan. Sorry Google. Saya tidak mengerti tadi ya kan. Satu lagi. Di mana boneka salju berada saat musim panas? Di awan. Dari mana kamu tahu di awan ada boneka salju? Ih, tipu-tipu warna ini ya. Satu lagi. Hewan apa yang baru lahir sudah dapat warisan? Siput, kura-kura, dan keong. Ketika lahir mereka langsung punya rumah sendiri. The best ya kan. Memang siput, keong, kura-kura ya kan. Memang the best ya kan. Suka-suka kau lah dah ya kan. Memang the best lah Google nih, candaannya ye, kan, ya. Coba gombali saya. Siap ya, orang tuamu pasti penjual bantal ya. Bukan. Soalnya terasa nyaman jika di dekatmu. Saya digombali Google, boy. Soalnya terasa nyaman jika di dekatmu, yuk. Jika di dekat bantal memang sangat enak, tapi saya bukan tukang jual bantal. Satu lagi dong. Kamulah bulan bagi matahariku. Cahaya kemilau dirimu menerangi malamku yang sunyi. Satu lagi dong. Saat aku bersamamu, satu hari serasa satu detik. Tapi saat aku jauh darimu, satu detik serasa satu tahun. Wih, gila. Sudah terlalu lama sendiri. Masih terlalu lama aku masih sendiri. Gombalin aku lagi dong. Cinta itu seperti nyala api unggun yang harus dijaga agar cinta kita tetap hangat. Kenapa nggak dibakar aja cintanya? Saya bisa cari di internet. Cukup ketuk chip penelusuran di bawah. Pedo amat dah. Kasih aku cerita horor. Pada suatu hari, ada seorang asisten yang mencari informasi. Tiba-tiba, tanpa disadari, koneksi internetnya mati.
Aku terkejut. Wow, sangat seram. Nggak seram, Google. Yang lebih seram. Mengagetkan kan? Kagak, Bambang, kagak. Kagak ada kaget-kagetnya gitu loh. Ceritakan aku cerita horor. Saya bisa cari di internet. Ceritakan aku cerita serem. Saya punya cerita horor. Seorang anak kos berjalan ke sebuah warung. Pesan satu super mie pakai telur, Pak, katanya. Sang penjaga warung menatapnya dengan nanar dan menghela napas. Perlahan ia menjawab, "Abis, Dik, adanya mie instan Korea, Rp35.000." Anak kos pasti sangat menakutkan bagi anak kos ini ya, karena mie instan Korea sangat mahal, ya kan? Parah. Oke, tapi Obet bukan anak kos, jadi Obet tidak tahu horornya kayak gimana, ya kan, rasa horornya kayak gimana. Mungkin yang anak kos bakal tahu, mungkin salah satu dari kalian ada anak kos, coba ceritakan apakah kalau seperti ini kejadiannya akan horor sekali bagi kalian. Ceritakan aku cerita yang lucu. Oke, siap ya. Seorang pria sedang nunggu pacarnya di tempat mereka janjian. Tiba-tiba dia mendapat sebuah pesan singkat. Wow. 5 menit lagi aku sampai. Kalau belum sampai juga, baca pesan ini sekali lagi ya. Oh, ini tips ya jadinya ya. Ini kita dikasih tips oleh Google ya kan. Jadi buat kalian yang pacarnya suka marah-marah kalau nunggunya lama, kalian gunakan tips ini ya kan. Kalian SMS terus 5 menit lagi aku sampai. Dan kalau pacar kalian nanya, kok belum sampai, kalian bilang baca pesan ini sekali lagi ya kan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi berulang-ulang 5 menit sampai kalian sampai. Kalau kalian tidak sampai, ya gampar aja ya kan. Memang saya mendukung Obet. Memang kampret kalian yang suka telat-telat itu ya kan. Satu lagi dong. 2 sahabat yang jahil sedang bercakap-cakap. A, gue punya 5 apel. Nah, kemudian lu minta 1. Berapa sisanya? B, ya 4 lah. Ya 4. A, ya tetap 5, soalnya lu kagak gua kasih. Gue punya 5 apel, nah kemudian lu minta 1, berapa sisanya? Ya 4 lah, ya tetap 5 lah, soalnya enggak lu kasih. Ya jangan nanya, Bambang ini teman kayak gini memang kampretos, mama mia le jatos ya kan. Kasih aku kejutan seru. Saya ada peribahasa untuk hari ini, kaki naik kepala turun. Saya enggak ngerti maksudnya. Saya enggak mengerti, Anda tadi mau tanya apa? Saya nanya, Anda nanya balik, gimana? Hah? Nyanyiin aku lagu balonku. Liriknya hijau kuning kelabu ya. Kalau merah kuning kelabu, yang meletus balon siapa? Ya kakak tahu, Bambang. Kakak tahu. Nanya dia, kita suruh nyanyi, dia nanya pula kan. Saya mau kamu bernyanyi. Saya yakin suara kamu indah. Ya nyanyi, Bambang. Coba nyanyi dong. Kalau kau suka hati panggil aku. Tet. Tet. Kalau kau suka hati cari aku. Tet, tet. Kalau kau suka hati dan kangen asistenmu, aku kan selalu hadir dan membantu. Tet, tet. Nah gitu Google, suara kamu sangat bagus ya kan. Suara kamu sangat merdu. Senangnya, jadi ingin berdansa rasanya. Oke, stop. Nyanyiin aku dong. La 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 la. Oh sayangku, oh sayangku, oh sayangku dirimu. Aku kan ada untukmu, menjadi asistenmu. Wih, gitu dia Google baru. Oke Google, kamu sangat cantik. Terima kasih, walau saya belum sekece Anda. Parah, Obet mah top global, paling kece, paling keren, paling top global. Yomen, gitu ya kan, parah. Ku keren gak? Keren pakai banget. Tuh kan Obet sudah bilang ya kan. Obet itu paling keren, parah ya omen. Ceritain saya dongeng tidur. Pada suatu hari, seorang asisten yang patuh sedang mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa membantu.
keahlian terbaiknya adalah menceritakan kisah nyata. Dongeng tidur dari mana, Gugil? Oke teman-teman, jadi untuk videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.